Saat ini saya sedang berada di daerah Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Konon katanya ada sarang lebah dorsata. Apakah benar adanya? Kita akan coba cek bersama pawangnya. Dan biasa beliau ngambil sarang lebah dorsata ini, atau di daerah saya biasa nyebutnya lebah odeng ya, dan madunya banyak kalau ada. Kita coba. Ayo kita coba sekarang lihat apakah ada. Wis, ini ada di pesawahan. Kita coba lihat adakah sarang lebah dorsata. Kalau ada seru banget nih, tapi ini baru ngecek aja. Nanti kalau memang benar ada, nah pengambilannya nggak sekarang. Ini saya bersama Kang Usep juga. Wah, pantas. Banyak bunga kaliandra. Oh, jagung juga. Ini kayaknya polen dan itunya madunya dia ngambil dari perkebunan jagung juga. Dan bunga kaliandranya lagi bagus-bagusnya. Oke, jauh nggak apa-apa. Apakah betul adanya? Yes, mantap nih, pengalaman pertama. Pengalaman pertama ikut cek apakah sarang lebah dorsata ada. Oh, keren. Sip, udah. Kaliandra, perkebunan jagung. Oke. Di manakah? Sana. Hopping jalan. Bingung jalan nih. Jalan atau naon gitu. Ih. Nah. Tadi nah, daerah sini terkenal sama Hui Boletabraya. Boletabraya. Oke, teman. Ah, baru segini juga capek. Yes, mantap.
itu petonggo di handap di luhur. Oh, oh ayat tuh. Kepalih dia. Oke guys, cari jalan. Wah, harusnya pakai sepatu ini. Binatang kal naon Kang? Binatang kal naon? Lah tanga kalapa di nu pas balekan tumbuh rawe. Lewat sawah. Kita lewat sawah. Oke, kita coba mana? Ayo, Kang. Pedas tuh paling mana? Oh, ini malah naon? Nggak apa-apa, gitu. Ada di bawah katanya guys. Manakah? Mana? Oh iya benar. Aduh. Ini di bawah nih guys. Kelihatan kah? Ada. Jadi guys, katanya mau diambil hari ini langsung. Wes mantap. Belum persiapan nih. Tadinya kan kita cuma pengen lihat dulu apakah udah cukup untuk diambil madunya. Ternyata pas dilihat keputusannya mau diambil hari ini langsung. Gimana keseruannya? Mudah-mudahan ya Allah, selamat semuanya. Kita coba. Oh iya. Ini karena ada laporan dari warga, karena ini posisinya ada di bawah. Terus banyak petani yang lewat. Jadi mereka ketakutan juga. Makanya mintanya diambil dan dialihkan hari ini juga. Ini posisinya guys. Jadi Abdi kedah di mana ieu? Ih. Mana naon?
Oke. Sekarang lagi nyiapin dulu untuk pengasapan, guys. Katanya enggak apa-apa kalau saya ikut. Pertama kali nih, guys. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Pertama kali ikut ngambil sarang lebah dorsata. Seru. Seru banget nanti ya. Ya Allah, selamatkan mudah-mudahan. Saya nanya apa saya harus ngumpet atau gimana? Kata si Akangnya, udah ikut aja langsung. Ya Allah. Seru deh. Kita coba lihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai. Saya baru pertama kali nih, guys. Pertama kali ikut. Seram. Nih Kang Tui yang akan ngambil. Mantap. Terus ini Kang Usep. Siap, pengasapan sudah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mantap. Kita jalan terus. Terus oke, mantap. Hasil. Guys, kok begitu ya? Ternyata. Coba lihat, Kang. Wes, mantap. Oke. Sedap. Mantap. Pas. Oke, alhamdulillah.
kita sudah selesai ngambil sarang madu lebah dorsata. Odeng dorsata. Kalau orang Lembur itu, orang sini nyebutnya odeng. Kalau bahasa ininya lebah dorsata. Oh, mantap. Sip, mantap. Guys, berhasil guys. Keren, mantap, mantap. Oke, okay, sekarang sudah sampai nih di tempat parkir. Nanti aja lah. Tetap si Akang mau nyobain nih. Nanti aja lah. Sekarang mah cari aman dulu, jauh. Terus nanti hasilnya seperti apa? Mantap. Woi, keren. Kang Usep, sip deh. Mulai dari yang ini, Kang. Oke, siap, Kang. Menghadap selatan. Perkembangannya seperti apa? Pertama dari pemecahan. Di pertumbuhannya cukup anakan sama sarang cukup bagus, udah mulai meningkat. Udah mulai tinggi.